Sadisnya, 6 pendekar silat keroyok pemuda di Gresik hingga tewas, sweeping ke perguruan lain. Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur berhasil mengamankan 6 anggota perguruan silat yang menganiaya pemuda inisial SW 20 tahun hingga tewas. Terungkap jika keenam pelaku nekat menganiaya korban hanya karena berbeda perguruan silat. Sebelum melakukan penganiayaan tersebut, para pelaku ternyata sempat menenggak minuman keras. Saat kejadian, korban SW yang berasal dari Krian Sidoarjo itu hendak latihan silat di Desa Banjaran Driorejo Gresik pada Minggu, 19 Mei 2024. Namun apesnya, SW bertemu dengan gerombolan pelaku yang langsung menganiayanya hingga tewas. Salah satu pelaku inisial, AG 18 tahun, menceritakan penganiayaan yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya. AG bercerita bahwa sebelum melakukan aksi pengeroyokan kepada korban, mereka sempat melakukan pesta minuman keras. Setelah itu mereka pun melakukan sweeping ke perguruan silat lainnya. Pada pengakuannya, AG menyebut jika ia hanya ikut-ikutan teman saat menganiaya korban. "Saya pukul kepala korban dengan botol bir kaca, botol didapat dari tempat lokasi dekat gudang besi tua, korban belum berdarah dan korban langsung lari, saya memukul ikut teman-teman," ungkap AG di Mapolres Gresik, Jumat malam, 24 Mei 2024. Selain AG, polisi juga mengamankan 5 pelaku lainnya dan 1 pelaku yang masih di bawah umur. Terungkap, jika AG bersama teman komplotan pesilatnya juga menghajar 1 korban lain berinisial RHJ. Namun beda nasib, SW dikepruk botol bir hingga gegar otak lalu koma, sedangkan RH mengalami luka ringan. SW meninggal dunia dengan luka di kepala dan sempat menjalani perawatan selama 5 hari di RS Petrokimia di Driorejo. Kemudian SW mendapatkan perawatan intensif di Surabaya dan menghembuskan nafas terakhir pada Kamis, 23 Mei 2024 dini hari. Kasatreskrim Polres Gresik AKP Aldino Prima Wirdhan mengatakan usai menerima laporan, pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan. Mendapat laporan tersebut, polisi memeriksa saksi dan melakukan penangkapan terhadap 6 pelaku di rumah mereka masing-masing. 6 orang tersangka sudah kami amankan terdiri dari 5 orang dewasa dan 1 anak di bawah umur, ucapnya. Adapun 6 pelaku yang diamankan yakni CDP 18 tahun, NRE 19 tahun, MNA 19 tahun, ketiganya berasal dari Desa Banjaran Kecamatan Driorejo Gresik. Kemudian EG 19 tahun dan ADS 18 tahun, keduanya berasal dari Desa Banyurip Kecamatan Kedamaian Gresik, dan 1 pelaku lainnya yang masih di bawah umur. Polres Gresik kini telah mengantongi 3 tersangka lain yang berstatus daftar pencarian orang. Kami menetapkan DPO 3 orang, 2 diantaranya masih di bawah umur, 1 orang atas nama Ilham alias Celeng saat ini masih dalam proses pengejaran tim Resmo Polres Gresik, ucap Aldino. Sementara itu, barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 buah botol, 4 telepon genggam, 2 jaket, dan 2 kaos. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP, ayat 2 dan 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.